Momen manis sekaligus haru yang memperlihatkan perpisahan nenek buyut dan cicitnya telah menjadi viral di media sosial. Momen itu langsung menuai atensi warganet. Dalam video itu, nenek buyut terpaksa berpisah dengan cicit kesayangannya yang masih balita. Cicitnya itu hendak pulang ke Batam. Nenek buyut itu ikut mengantar cicitnya sampai ke mobil. Namun, sang cicit yang masih balita itu menangis terseduh-seduh lantaran tidak ingin berpisah dengan neneknya. Mendengar sang cicit menangis kejer, nenek buyut ikut sedih dan pecah isak tangisnya karena tidak sanggup berpisah. "Ikut nangis aku," ucap nenek buyut sambil menangis saat cicitnya sudah berada di dalam mobil dan terus menangis. Nenek buyut tampak mengulurkan tangannya untuk menyentuh sang cicit yang sudah duduk manis di dalam mobil. Sementara itu, nenek buyut tidak bisa menghentikan tangisannya lantaran harus berpisah dengan cicit kesayangan. Seorang wanita yang diduga anaknya pun langsung mengelus punggung nenek buyut untuk menenangkannya. Dalam video, nenek buyut terlihat mengusap air matanya yang terus mengalir ketika harus berpisah dengan cicitnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!